Tarbiyah Sunnah Channel Lillah Nyunnah Merenah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi ampusina wa min sayyi'ati a'malina May yahdihillahu Wa may yudlil falahadiyalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wasyaral umuri muhdatsatuha fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar hadirin jamaah kaum muslimin para bapak para ibu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di ahad pagi ini kita berkumpul di masjid al-Furqan ini yang pada kesempatan ini saya bisa Berdiri di sini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian yang semestinya seperti biasa guru kita Al Ustad Abu Haidar mengisi di sini dan eh, beliau memberikan eh, kesempatan kepada saya untuk memberi untuk memberikan nasihat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nasihat ini yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang berkaitan dengan kita, yaitu hak-hak orang lain, hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah hak orang yang terdekat dengan kita, yaitu siapa pasangan kita. Kita, sebagai suami, harus menunaikan hak pasangan kita, yaitu kita, istri kita. Kita, sebagai istri, mempunyai hak yang harus ditunaikan. Yaitu hak dari suami kita. Kajian ini bukanlah untuk menyalahkan pasangan kita, sehingga kita memerintahkan kepada pasangan kita atau mengajak kepada pasangan kita, "Yuk, kita ngaji hak dan kewajiban suami istri supaya kamu tahu tentang kewajiban kamu." misalkan. Atau sebaliknya, pah tuh ingin ikut ngaji biar tahu kewajiban papa terhadap saya itu apa. Jadi apa? Jadi kajian ini untuk ditembakkan kepada yang lain tentang penunaikan kewajibannya, tentang penunaian kewajibannya. Yang harus kita lakukan adalah bagai konsentrasi memenuhi hak orang lain yang menjadi kewajiban kita yang menjadi kewajiban kita bukan sebaliknya menuntut hak kenapa sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan la huquqa ahliha kalian pasti akan menunaikan hak-hak pada hari ke, ahli hak kepada ahlinya kepada yang berhak untuk mendapatkan haknya yaumal kiamati pada hari kiamat artinya begini bila seorang istri telah menunaikan kewajibannya seorang sebagai seorang istri lantas dia tidak mendapatkan haknya lantas dia tidak mendapatkan haknya, maka di dunia maupun di akhirat, dia akan mendapatkan haknya. Namanya hak tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau seorang istri lalai terhadap kewajibannya, justru itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ancaman masuk kepada neraka karena fanduri? Ayana Kunti aina lahu. Lihatlah bagaimana posisi kamu di hadapan suami. Fa Karena sesungguhnya suami itu apa? Surgamu dan nerakamu. Yang harus ditunaikan kewajibannya. Yang harus ditunaikan kewajibannya. Kalau masalah hak nanti juga akan dapat. Seorang istri sudah menunaikan segala kewajibannya, pelayanannya, ketaatannya, pergaulannya dan lain sebagainya. Kemudian ternyata dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari is, dari suami. Apa? Misal dibentak, dipukul, ditendang, mendapat perlakuan kasar di yang lainnya, tidak mendapatkan penghormatan dan sebagainya. Seorang istri masih bersabar dengan perlakuan tersebut, karena hak itu akan didapatkan. Hak itu akan didapatkan. Yang semestinya mendapatkan hak apa? Hak muasyaroh, pergaulan dengan baik dan sebagainya. Apa mendapat hak tersebut di dunia? Mungkin berapa lama lagi seorang suami tersebut setelah mendang istrinya, kemudian dia keram kakinya, kemudian setruk, dan besoknya mati. Kemudian diganti oleh suami yang baru, yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih kaya, lebih perhatian, seperti itu. Di dunia, tah. Begitu seorang suami, sudah menunaikan kewajibannya, nafkahnya terpenuhi, pergaulannya yang baik dengan istri, sebagainya, pakaian, makanan, Jajannya ini itu segala terpenuhi, tapi dia tidak mendapatkan balasan dari istrinya. Apa dia ketika dinasehati selalu menjawabnya, membalik-balikannya. Kenapa kamu begitu? Ah kamu juga begitu. Kemudian ketika apa? Ketika memerintahkannya dia tidak mendapatkan ketaatan dari istrinya, maka yang itu hak itu akan didapatkan sama. Ya sama. Mungkin istrinya sebentar lagi meninggal. Mungkin dia akan mendapatkan tawaran yang lain. ahi anak hibahkan eh, kepada kepada ahi eh, jadikan aku yang kedua. Ah gadis cantik lebih ini lebih daripada itu dan kamu antum menikahinya biarin saya eh, nafkah juga tidak masalah. Saya punya perusahaan tujuh. gak nggak ini nggak menuntut wah kan luar biasa jadi namanya namanya apa hak itu pasti akan tertunaikan kalau ternyata oh geningan ustad untuk menangwai sampai uh, saya meninggal kemudian antum pas meninggal protes ke saya nanti di akhirat akan mendapatkannya di akhirat akan mendapatkannya latu adunal hukuko ila ahliha kalian pasti akan menaikkan hak-hak kepada ahlinya yaumal kiamah di hari kiamat hatta yuqada jalha minasyatil qarna hingga diadili kambing yang tidak bertanduk tidak bertanduk dibena istilahnya ada khusus minasyatil karena dari kambing yang bertanduk apa perbuatan yang bertanduk nubruk nubruk dia tidak bisa membalasnya Sakit ya, dengan tanduknya nanti akan diadili ya. Padahal itu apa? Padahal itu adalah seekor kambing. Apalagi kita semua, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditaklif ya, yang ditaklif tentu akan mendapatkan hak-haknya. Hak-hak jadi, jangan apa, jangan berkecil hati bila kita tidak mendapatkan. Hak yang semestinya didapatkan dari pasangan kita, dan para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bapak-bapak sekalian, cekcok antara suami istri, perselisihan antara suami istri, bahkan selanjutnya perceraian itu, dikarenakan penyebabnya salah satunya atau memang salah dua-duanya, apa minta hak? Minta hak tetapi lalai dengan kewajibannya. Istri terus menuntut hak, menuntut hak, tambahan nafkah, ini kurang, itu kurang. Kenapa kamu kurang perhatian? Kenapa ini? Tetapi dia lalai melayaninya. Ketika diajak ogah-ogahan, ketika diajak main baru mau, main ini gak mau, dia main di rumah gak mau, main keluar mau, kan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya suami suami istrinya sudah melayani dengan baik apapun yang dikeinginannya dengan baik dilayani dari mulai pagi sampai malam ya, tapi perlakuannya menuntut terus menuntut menuntut maka dia tidak merasa terpuaskan terus menuntut sibuk dua-duanya menuntut hak maka terjadi apa perselisihan per perselisihan dan orang yang sibuk menuntut hak kemudian lalai dengan kewajibannya itu adalah orang-orang yang curang. Yang ini disitir oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mutafifin. Kata Allah, Wailul lil -mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang melakukan tatfif. Apa tatfif itu? Adalah pembeli ya yang mengurangi timbangannya. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya alladzina idza kaluhum apabila dia minta timbangan dari yang lain ya minta timbangan minta takaran yastawfun dia minta dipenuhi bahkan minta tambahan minta tambahan beli satu kintal oh itu timbangannya kurang satu an lagi ayo diratakan coba minta tambah tambah oh seperti itu cerewet, tetapi ketika dia apa ngaladangan teh meladangi uh, menjual kepada yang lain di dalam ayat selanjutnya wa kaluhum awajanuhum yusirun apabila dia menimbang menakar kepada yang lain ada yang beli beli itu sekilo dia kurangin dikuranginnya enggak kelihatan banget jadi setengah kilo kan kerasa oh, sekilo tak sekilo maka dikurangin setengah on atau seon kan tidak tidak ini tidak terasa bahkan 800 gram juga nggak terasa ya nggak terasa. Nah itu perbuatan tadfeem ayat ini bukanlah khusus atau melulu hanya pada uh, perbuatan kecurangan pembeli atau penjual tetapi ini juga curang ter, uh, perbuatan curang yang ini juga termasuk Perbuatan yang menuntut hak kepada yang lain, tetapi dia lalai terhadap kewajibannya. Dia lalai kewajibannya, seorang istri yang dia menuntut kepada suaminya dipenuhi segala hak-haknya, tetapi lalai dari kewajibannya. Atau sebaliknya, seorang suami yang menuntut haknya kepada istrinya tetapi lalai dari kewajibannya, maka dua orang tersebut terancam wailulil mutafifian kecelakaan lah bagi orang-orang yang curang jadi sekali lagi kajian ini adalah ditujukan untuk diri kita supaya apa supaya kita memperbaiki ya supaya kita memperbaiki dan memberikan hak-hak yang berkaitan dengan Hak orang lain terhadap kita, yaitu dalam terkhusus, ini adalah masalah pasangan kita. Mungkin hak mereka belum tertunaikan semuanya, ya. Hak mereka belum tertunaikan semuanya. Kita mulai mau dari hak suami dulu, mau dari hak istri dulu. Hmm? Kalau pematerinya seorang ustadz, tentu saja ya akan akan apa akan didahulukan adalah hak istri yaitu kewajiban istri terhadap terhadap suami karena mungkin dia juga mau menunjukkan terhadap istrinya, <laughs> mau seperti itu. Pematerinya kalau pematerinya laki-laki biasanya seperti itu maka us, uh, ustad ustadz kebanyakan uh, hak uh, apa kewajiban istri terhadap suami judul-judulnya itu kalau sebaliknya pematerinya adalah ustazah mamah-mamah. Teteh, teteh, dan sebagainya pasti apa materinya apa uh, hak istri itu kewajiban kewajiban suami. Kalau saya ber, akan berbuat adil dalam hal ini, saya hanya mau membacakan uh, kitab nasihat Ilinisa nasihatku untuk wanita dan uh, buku ini kitab ini adalah dikarang oleh seorang wanita. Jadi saya eh, perhatian banget sama seorang wanita. Jadi apa namanya? Jadi berbicara tentang hak dari seorang wanita, bukan dari seorang laki-laki, bukan dari ulama laki-laki. Dan ternyata beliau ya walaupun seorang wanita ya mengedepankan atau memulai dengan hak suami ternyata dengan hak suami. Tadi nama ibu-ibu nges siap-siap bunga. <laughs> ya. Hak suami. Hak suami atas istrinya yang pertama. Hak suami atas istrinya berarti yang harus mendapatkan perhatian besar adalah istri di atas. Ya. Yaitu yang harus dicatat dan perhatian adalah istri. Jadi bukan uh, ikhwan yang siap mencatat, ah ini nih hak saya. <laughs> bukan. ...isteri yang di atas. Kita mah biasa-biasa aja. Kan konsentrasinya kepada pemenuhan hak. Bukan menuntut hak. Yang pertama... ...mentaatinya apabila dia mengajaknya... ...ke tempat tidurnya atau keranjangnya. Ternyata... Beliau memulai dengan masalah yang penting. Masalah apa? Masalah ranjang. Kajian ini sudah disampaikan hari Kamis kemarin di Masjid Asidik, tapi yang hadir kan berbeda dengan yang di sini. Maka saya pengen menebar materi ini ke penjuru tanah Bandung. Kalau kemarin desain apa? desain poster di kami itu E, langsung membuat ranjang. Padahal saya tidak menginstruksikan. Jadi backgroundnya itu masalah ranjang, ranjang putih. Ya. Padahal kita nggak menginstruksikan Tolong backgroundnya dengan ranjang. Kita menyerahkan aja nih judulnya. Gitu dia keluar ranjang. Mungkin desainnya itu bermasalah masalah ranjang. <laughs> Kemudian yang poster di YTS ini adalah daun. Eh, ternyata daun apa hubungannya kata saya hak dan kewajiban dengan daun apa itu daunnya yang antum tahu mungkin karena antum kesini ya karena melihat poster itu lalu saya menyangka kepada seseorang kenapa poster saya daun tidak ruangan atau apa ke bukan saya yang itu bukan saya yang desain adalah si Fulan Ternyata si Pulan itu yang mendasain poster di Asidik juga, orangnya sama, oh berekspresinya beda. Mungkin telah terselesaikan masalah ranjangnya. <tik> Tinggal daun-daunnya. Iya. <tik> Mentaatinya apabila mengajaknya ke tempat tidur. Penulis memulai dengan masalah yang penting. Kenapa karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seruan terhadap pemuda bagaimana ya mak syaros syabab wahai para pemuda saya lihat di sini pemuda semua man kana min kumul baah barangsiapa yang diantara kalian yang mempunyai kemampuan al baah dikatakan kemampuan seksualitas yang utama faliyata tajawaj maka hendaklah dia menikah fa innahu karena itu menikah tersebut lebih menundukkan kepada pandangan jadi tatkala antum nanti sudah menikah antum akan lebih menundukkan pandangan tidak liar seperti sekarang <tik> tidak liar jadi kalau ada yang sudah menikah tapi lebih liar <tik> berarti hikmah dari menikah itu tidak dia dapatkan Semakin nambah, semakin liar, ya jangan. Jadi itu hikmah e, juwaj adalah agodulil basar, dan itu lebih menyucikan kepada kemaluan. Kalau itu melihat, tatkala seseorang melihat terhadap wanita yang lain, dia lebih apa? Lebih menyucikan menyucikan kepada kemaluannya. Kenapa? Saya model gini sudah merasakannya, ya sudah tahu. Jadi tidak terlalu peduli. Ya, ini apa? Hikmah menikah adalah berkaitan disebutkan masalah pandangan yang merupakan penyakit kita semua dan kemudian apa? Masalah masalah faraj, ya masalah faraj. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisa hukum. harsul lakum Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Kemudian kata Allah apa? fatu harta kum Maka datangilah sawah ladang kalian itu an Apa? Terserah apa yang kamu kehendaki. Terserah apa yang kamu kehendaki. Tafsirnya mata syaa' wa kapan saja dan Bagaimana saja, kapan saja, maksudnya mau e, dari pagi hari, pada subuh, serangan fajar, mau tengah hari bolong, mencari yang bolong, kemudian e, sore hari, malam hari, ya terserah, kapan saja, atau mau dipenuhi e, e, lima-limanya, sehingga lima kali siap action, dan setiap datang ke masjid dalam keadaan basah, ketemu masjid basah ini teh wudhu macam apa sampai seperti itu nah, seperti nah, mungkin seperti itu jadi mata ya mata mata syah dan bagaimana yang dikehendaki bagaimana yang dikehendaki jungkir jumpalik berdiri duduk mau e, apa rebahan sebagainya terserah ya bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akbil wa anbir mau di depan, mau di belakang, atkil dubur dan jauhilah dubur. Seperti itu. Ustaz kok banget? Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan, di belakang. Yang penting menjauhi dubur. Mata syaa wa kaifa wa kaifa syaa. Ini apa? Merangkan tentang perlunya masalah ini, pentingnya masalah ini. Pentingnya masalah masalah ini. Maka wanita yang tidak mentaati dalam permasalahan ini ya. Dalam permasalahan ini di mengakibatkan atau akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Yang kedua Allah, yang kedua adalah malaikat melaknatnya. Allah murka, malaikat melaknat. Dan yang ketiga, dengar ini Ibu-ibu. Sholat yang ibu-ibu lakukan itu bisa batal atau berkurang pahalanya. Minimalnya, ya, bisa batal atau berkurang pahalanya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mentaati ajakan seorang suami ke tempat tidur, kecuali tentu saja, kecuali apabila dia mempunyai uzur yang bisa diterima, apa, seperti haid, ya, haid, dan haid pun. Masih ada tuntunannya lagi karena hak suami itu istimta sepanjang hari. Ya, istimta. Masih bisa ber, beristimta dengan wanita haid. Asal di atas atas di atas Ijah ditutup dengan sarung seperti itu. Tapi tidak boleh sampai berhubungan. Haid au atau sakit-sakit yang yang dia tidak bisa untuk melajaninya Yang tidak bisa untuk melayani. Tapi kalau sakit-sakit biasa, peluk sedikit, atau kutia sedikit, atau gatal sedikit, ayo, ayo araratil, okay. haridang, dan sebagainya, itu bukan uzur bukan udur. Tetapi dia e, tipes, paru-paru, ya bengkak segala macam yang dia tidak bisa untuk melayaninya maka itu adalah utur udur syari maka itu tidak apa-apa hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida imroatahu ila firashihi. apabila seorang laki-laki meminta istrinya ke kamar tidurnya ke tempat tidurnya pak abad lantas dia menolak yang tadi ah harudang malas dan sebagainya. Pabata Godban lantas suaminya mendengar penolakan tersebut, dia tertidur bari jeng dan ngagermat di nahatena teh. Pabata Godbanu alaiha karena seorang suami punya gengsi, nggak mau saya maksa masa merayu-rayu, ayo dong kasih dong, enggak, udah nolak enggak, langsung dia tidur. Jadi dalam keadaan kodban. La'anat hal malaikah. Maka malaikah itu melaknatnya. Hatta tusbiha hingga subuh. Hingga subuh. Karena biasanya uh, meminta itu di di malam hari. Kemudian. Hadis riwayat muslim. Dikatakan. Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang diriku. Di tangannya. Mamin rojulin yad'u imra'atahu ila firasiha. Tidaklah seorang laki-laki. Yang meminta istrinya ke Kamar tidurnya, keranjangnya, patah bak lantas dia menolak si istri tersebut alaihi atas atas suami. Illa kana alladina, inna kana Kecuali bahwasannya yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Allah dan malaikat. Sakhitan alaiha murka atasnya. Hatta yardo anha. Hingga suami itu ridho lagi. Ya, ridho lagi. Sepanjang tidak ridhonya, dengan penolakan tersebut, dia tetap yang di atas murka terhadapnya, tetapi subuh ternyata sudah, apa sudah e, biasa lagi, reda lagi, tidak masalah. Ya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, riwayat At-Tirmidzi, dikatakan: "Salah satu ada tiga golongan, yang salat- salat mereka tidak..." melebihi telinga-telinga mereka dalam dalam lain tidak melingi melebihi sejengka dari kepala mereka artinya pahalnya tidak sampai naik ke atas tidak sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala apa siapa mereka itu golongan yang pertama al Abdul Abi hatta Yarjia seorang hamba sahaya yang dia kabur dari majikannya hingga dia kembali. La yakbalu Allahu salata abdin idza Allah tidak akan menerima salatnya seorang hamba apabila dia kabur hingga dia kembali. Selama kekaburannya tersebut dia tidak diterima salatnya. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan hal ini wa mar'atun batat wa zaujuha 'alaiha sahitun dan seorang istri yang dia tidur kereknya grek wajau juhasa hitun sedangkan suaminya dalam keadaan murka dalam keadaan murka kepadanya ini mah biasa aja ya tertidur pulas suaminya memelas yang ketiga wa imamu qaumin wa hum lahu karihun dan seorang imam satu kaum yang kaum tersebut membencinya. Membenci bukan membenci bacaannya, tetapi membenci dalam e, keduniawiannya. Misalkan imam itu jelek, oh tersep Padahal bacaan bagus, tersep jelek. Atau terlalu ganteng, jadi saririk atau apa keduniawian atau kaya atau apa yang seperti itu ya, bersifat keduniawian. Itu tidak masalah kalau dibenci, tetapi kalau dibencinya masalah apa? Masalah e, ulum syar'i, i. misalkan dia kelakuannya tidak benar, tidak baik, maknya imam, tapi dia misalkan tidak pernah puasa, makan-makan di jalan, kemudian bergaul dengan preman dan sebagainya, kemudian setelah itu dia ngimamin kan orang-orang tidak tidak suka dikarenakan kelakuannya. Nah, ini adalah apa? Adalah Permasalahan yang pertama, ya. Permasalahan yang pertama yaitu masalah ranjang. Itu adalah masalah yang penting. Karena apa? Karena ini adalah masalah ketaatan. Karena posisi suami adalah posisi yang mulia, posisi yang tinggi ya di hadapan suami, di hadapan di hadapan istri. Walaupun suaminya itu hanya lulusan SMA, ya dan istrinya adalah S3 misalkan tetap harus apa harus mentaati apa yang dikatakan oleh suami fima ahaba wa pada apa-apa yang dicintai ataupun dibenci tidak sesuai selera istri tapi suami memerintahkan selama itu bukan dalam kemaksiatan maka harus diturut ya harus diturut apapun apapun harus dengan komando istri. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lau kuntu amiron ahad dan an yasjudali ahadin. Kalaulah aku berhak memerintah seseorang itu untuk sujud kepada seseorang yang lain. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tentu aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Sujud adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan perendahan diri. Muka, wajah yang ini paling mulia di yang kita masuk perhatikan sekali kemudian harus diturunkan ke tempat kaki. Ya, ke tempat kaki ini adalah merupakan perendahan dan itu kalaulah berhak diperintahkan seseorang kepada seseorang lain maka akan diperintahkan kepada kepada istri. Namun sujud kepada seseorang itu tidak tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La judulil lil-qamari wa la tasjudu lil-syamsi. La tasjudu syamsi wa la lil Janganlah kau sujud kepada matahari, janganlah kau sujud kepada bulan padahal itu adalah dua makhluk yang besar yang menyinari bumi yang menyinari alam semesta ini tetapi tidak boleh wasjudulillahi tetapi sujudlah kepada Allah apalagi sesama manusia makhluk yang kecil makhluk yang yang kecil maka ini tidak tidak boleh tetapi kalaulah itu dibolehkan maka apa maka diperintahkan untuk sujud kenapa karena saking saking apa saking agungnya posisi suami di hadapan istri. Bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun latar belakang sosialnya, bagaimanapun rendahnya dan bagaimanapun e, hina nya, tetapi kalau dia sudah menjadi suami istri itu harus turut ya istri itu harus harus turut. Memang kalau seorang istri yang pendidikan tinggi kemudian suaminya pendidikan yang rendah, memang ini merupakan perjuangan e, ya tersendiri bagi seorang seorang istri. Maka lebih baik Istri antum itu jangan tinggi-tinggi. Kenapa? Bibit-bibit ketaat ketidaktaatan itu sudah ada. Ya. Bibit-bibit ketidaktaatan itu sudah ada. Ditambah lagi dia punya posisi, ditambah lagi dia punya kekayaan, ditambah di, dia punya status sosial yang tinggi. Kemudian antum orang rendahan, orang yang hina, yang tidak terpandang, pendidikan rendah dan sebagainya. Jangan. Lebih baik itu saya. Kecuali orang yang salehah ya. Lebih baik rata-rata seperti itu sekufu ya sekufu biar enggak jomplang dan banyak yang terjadi ya banyak yang terjadi seorang suami curhat kepada saya Ustaz saya dibodoh-bodohin kamu bodoh harusnya begini begini iya saya lihat eh, saya perhatikan I, istri antum ma uh, dari mana oh dari unik. dari S1 di sana. Oh iya emang gitu. Universitas itu begitu kata saya. <laughs> dia keluar SMA. Seperti itu. ya Seperti seperti itu. Ya kenyataan. Ya mungkin karena ketidaksolehan. Tapi bibit itu udah ada. Ya bibit itu udah ada. Maka seorang, seorang istri harus mentaati kepada istrinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada wanita yang mentaati terhadap suaminya memuji seorang suami yang menta, seorang istri yang mentaati suaminya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 fasalihatu maka wanita-wanita yang salih itu qanitatun qanitat qanitat itu yang bagaimana berkata Ibnu Katsir rahimahullah berkata Ibnu Abbas dan selain dari mereka mutiatun li azwajihinna mereka itu yang taat terhadap suami-suaminya yang konitat adalah yang taat terhadap suaminya fima wa pada sesuatu yang dicintai dia sukai ataupun yang dibenci artinya tidak sesuai seleranya selera suami seperti ini selera istri begini kalau suaminya meminta begitu ya begitu ya seperti itu. Hafidhatunil ghaibi yang menjaga ketika gaibnya tidak adanya. Artinya adalah tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi. Menjaga kehormatan suaminya ketika tidak adanya fi nafsiha pada dirinya. Dirinya, dirinya dijaganya. Kehormatan dirinya dijaganya. Karena bagaimanapun akan dinisbatkan terhadap suaminya. Siapa ibu-ibu yang suka ngobrol itu kalau di kajian? Oh, itu istrinya si fulan. Oh, yang kena siapa? Suaminya. Ennya dididiknya nah, seperti itu. Siapa ibu-ibu yang begini? Oh, istrinya si fulan kan nah, seperti itu. Jadi didisebatkan terhadap suaminya. Wa malihi juga juga apa? Juga hartanya. Dijaga hartanya. Dijaga hartanya ketika tidak ada ini poin yang pertama adalah masalah ketaatan. Terketaatan terhadap suami. Dan terutama masalah ketaatan di dalam urusan ranjangnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila ya, apabila engkau seorang istri ya mau menunggang unta, dia dia dalam keadaan menunggang unta ya di atas untanya kemudian seorang suami itu meminta kepadanya mahayu dia sudah menunggang untanya oh mungkin sekarang sudah apa namanya sudah di mobil udah karena sebaik-baik wanita adalah yang pandai menunggang unta maka mungkin sebaik wanita sekarang yang bisa naik motor bisa ada apa Keadaan suami, lagi genting, sakit kan bisa bawa, dia dibonceng atau pakai mobil dan sebagainya. Dia udah siap berangkat, kemudian e, suaminya minta, maka dia harus turun. Ya, harus turun. Kalau memungkinkan di sana, di sana. Di mobil, nah, <laughs> seperti itu. Atau dikatakan, kalau dia dalam fitanur, ketika di tanur, tanur itu adalah dia sedang di dapur, sedang me, memasak roti ya ada uh, open besar kemudian apa untuk roti itu adonnya ditempelkan kan seperti itu ya di dalam itu nah ketika itu suaminya meminta mahayu ya udah biarkan roti juga tutung ah, kalau sekarang tinggal dimatikan saja dimatikan saya mau di sini mah ya udah di sana saja ya kalau tidak ada siapa-siapa seperti itu kalau gimana suami selera suami di mana seperti itu ya maka diikuti apa-apa yang diinginkan oleh suami karena penolakan di dalam masalah ini karena e, mentaati masalah ini ini yajibu alal fawr wajib segera penolakan ini kalau ditunda sudah tidak ini lagi sudah tidak apa sudah tidak punya selera lagi sebentar lah e, setengah jam lagi ya udah beres uh, goreng tempe udah anak amanti ah, sudah hilang ya ya dengan apa ini harus segera ditunaikan harus segera sebentar anak anak-anak kan sebentar lagi datang ah udah biar kunci aja pintunya ah seperti itu seperti itu jadi harus segera segera kalau ditunda sudah tidak sudah ilfil kata orang sekarang ya milenial sudah ilfil -il segera jadi begitu pentingnya maka Uh, di, uh, ada sebuah cerita uh, seorang wanita yang sangat peka di dalam masalah ini. Seorang wanita lagi nyupir, nyuci piring. Uh, suaminya lagi baca koran, dia baca berita, barang-barang semua naik. Oh, sebentar pak ya, uh, diberesin dulu, bukan bukan itu. Ini mah barang, memang harganya naik. Itu saking apa? Saking peka dalam masalah ini, itu seorang seorang istri. Yang kedua. Yang kedua adalah Allah tasuma tanafulan illa bi Janganlah engkau saum, janganlah dia saum nafilah kecuali dengan izinnya. Ya, kecuali dengan izinnya. Ini kalau suaminya itu sedang mukim, artinya ada ya, ada di sana, ada di sana, ya, ada di sana, ada di, di, rumah tersebut. Adapun kalau suaminya itu sedang safar keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, ya seperti itu, maka tidak apa-apa tanpa izinnya. Saum aja, ada suami mumpung gak ada, ada suami mamani hese dek saum teh, ya hese pisan, maka eh, tidak apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu maraatu la tasumul maatu wa ba'luh illa bi'idzihi janganlah seorang perempuan seorang istri saum sedangkan suaminya syaahidun ada ya menyaksikan illa bi'idzihi kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya kenapa ada larangan seperti itu karena Suami itu mempunyai hak istimta dengan istrinya sepanjang hari dan saum itu menghalangi beristimta ya karena istrinya lemas tidak bergairah suaminya pun e, merasa terhalangi aduh lagi saum istrinya juga kan seperti itu ya maka itu diantaranya diantara di antara larangan tersebut Kalau ternyata sua, istri itu Saum, tatawu tersebut Dan itu tanpa izin Dari suaminya Maka saumnya itu batal Wahya asimah Dan dia itu mendapatkan dosa Sudah menahan lapar Dan dahaga dari terbit fajar Hingga terbenam matahari Tanpa izin dari suami Terapi apa? Dia saumnya batal Udah gitu dosa lagi ini yang disebut dengan apa? Kata Ustadz Abu Haidar, capek, capek gawe teka pakai bari yang diteke, seperti itu. Menahan lapar dahaga, tetapi batal, tidak diterima, kemudian dosa lagi, kan percuma, seperti itu. Adapun kalau sua kalau suaminya misalkan ee, bekerja, ya bekerja berarti dia apa namanya e, keluar, dia boleh dia boleh apa? Saum. Tetapi ternyata suaminya uh, datang. Dia ngasih tahu bahwa suaminya itu datang jam sekitar jam 4 atau jam 5. Ya. Mah saya uh, datang jam 4 ya. Udah sampai dari luar kota. Oh, saya lagi saum. Ya gimana? Batalkan atau enggak? Batalkan. Saya ada perlu dengan kamu. Ah, batalkan. Seperti itu ya batalkan. Tapi kalau diizinkan, ini dua jam deh lah, ya teruskan. Oh ya teruskan aja. Dan saya juga capek, ah seperti itu. Maka terserah terserah suaminya. Ya. Adapun kalau suaminya itu melarangnya dari saum yang wajib, dari saum yang wajib, saum Ramadan ya. Maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya, karena mentaati hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga Allah ta'dzana li aharin an yadkhula baitahu illa bi Hendaklah dia tidak mengizinkan seseorang untuk masuk rumahnya kecuali dengan izinnya. Berkata Al Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zaujuha sahidun illa bi Yang tadi tidak halal seorang perempuan seorang istri untuk saum sedangkan uh, suaminya ada kecuali dengan izinnya wala dan janganlah mengizinkan ke rumahnya kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya jadi tidak boleh sese uh, seorang istri mengizinkan seseorang tanpa dengan izin dari suami apalagi seseorang yang diamanatkan oleh suami itu tidak boleh masuk kamu e, si ibu fulanah tidak boleh masuk ke rumah ini. Kenapa? Karena kamu kalau bergaul dengan ibu fulanah itu suka berbeda kelakuan kamu. Suka membanding-bandingkan dengan suaminya. Suka begini suka begitu. Tidak boleh, maka tidak boleh si ibu fulanah tersebut. Tidak boleh masuk. Tidak boleh kamu mengizinkan ketika saya e, keluar rumah kakakmu itu tuh kemudian adikmu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kakak kalau kakakmu datang suka madorot. Dia sama suka membanding-bandingkan. Kamu sudah punya apa? Kalau teteh mah punya ini, punya itu dan sebagainya misalkan. Maka itu madorot. Maka kata suami tidak boleh masuk. Ya tidak boleh masuk. Maka seorang seorang istri harus mentaatinya. Harus mentaatinya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir ketika wasiat rangkaian hajatul wada wasiatnya panjang sekali antaranya alaihinna alla furushakum dan bagi kalian maksudnya hak suami kalian alaihinna atas mereka mereka itu adalah para istri alla yutiina furushakum hendaklah mereka para istri tidak memasukkan ke rumah-rumah kalian ahad dan seorang pun takrohu nahu yang kalian para suami tidak menyukainya ya yang suami tidak menyukainya tidak boleh dimasukkan kalau tahu suami kita bahwasanya orang ini tidak disukai maka tidak boleh Fa'in fa'alna jika mereka melakukan hal detalika hal itu. fa'dribuhunna maka pukullah mereka itu. Dorban mubarrihin, Pukulan yang tidak menyebabkan luka. Yang tidak menyakitkan. Ini hukumannya langsung pukulan. Padahal tentang nusud dikatakan apa? Fa'iduhuna nasihatilah. Wahjuruhuna atau hajarlah. Kemudian wadribuhuna atau selanjutnya Ternyata ini masalah ini langsung ke tahapan yang ketiga yaitu memukul, ya, memukul tapi tanpa tanpa menyakitkan, tanpa membuat membuat luka. Yang keempat. <Syukali> <Ambukul Greek> Ala tahruja min baitihi illa Hendaklah dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Wanita tidak boleh keluar tanpa izin dari suami. Karena wanita keluar adalah diliputi oleh setan. Dari depannya setan, dari belakangnya setan. Apalagi kalau tak baru keluarnya. Maka berlipat-lipat ke penyimpangannya, berlipat-lipat dosanya. Tidak boleh keluar dengan tanpa izin dari suami. Kecuali keluar ke tempat-tempat yang secara uruf at suami itu bisa biasa membolehkannya. Seperti keluar rumah ke warung, itu pun dengan syarat-syarat yang tadi. Tidak boleh taparuj, tidak boleh tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kan seperti itu. Ya. Harus minta, harus minta izin terhadap suami. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Tidak, tidak boleh. Diajak oleh teman-temannya, Uh, alumni sesama uh, ke reuni kemana ke itu ini teman ngajak uh, bernostalgia nggak boleh nggak boleh ya ini udah lama 20 tahun jarang ketemu uh, kenangan banyak dengan teman ini maksudnya teman perempuan ini tidak boleh ya tidak tidak boleh kalau tanpa tanpa izin dari suami bahkan ya bahkan suami seorang istri seorang istri kalau ke masjid pun harus minta izin ya namun seorang suami tidak boleh melarangnya ya <Sessizid> Apabila seorang istri minta izin kepada suaminya ke masjid, <Sessiz> <Sessiz> maka seorang suami jangan melarangnya. Maka jangan melarangnya. Yang kelima. Allah tukhrija syai'an min mali illa bi'idni. Hendaklah dia tidak mengeluarkan sesuatu pun dari harta suaminya. Kecuali dengan izinnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hindun binti Utbah, Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikatakan kepribadiannya keras, tetapi apa namanya dalam kebaikan, ya punya prinsip tegas, tetapi di dalam kebaikan bagus ini, kalau dikasih pakai nama anak dalam kebaikan. Dia berkata, Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rojulun syahi. Sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya, adalah seorang laki-laki yang pelit. Tara merek, ya, merek gehese, ya, cap jahe. Walaisa yu'tini ma yakfini wabani dan tidak mencukupkanku, tidak memberikanku apa-apa yang mencukupiku dan juga mencukupi kepada anakku. Ya ngasih resiko sehari mungkin sekarang yang harusnya seratus ribu dia ngasih dua puluh ribu wah eh, dapat apa jajan ya, anak juga dua eh, ribu sepuluh kali minta udah habis apa jajan ya, anak juga gimana ya gimana untuk beras dan sebagainya nggak gak cukup ya kacida ya kacida firaku, sampai coba dua puluh ribu Fahal alayya junahun an ahuda min malihi syai'an? Apakah dosa bagiku kalau aku mengambil sebagian dari hartanya? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hudi ma yakfiki wabariki bil ma'ruf. Ambillah apa-apa yang mencukupkanmu dan anakmu dengan cara yang baik, dengan ma'ruf. Artinya sesuai dengan kecukupannya ya mencukupkan dia dalam sehari-hari ya mencukupkan eh, anaknya untuk jajan ke sekolah dan sebagainya biaya dan sebagainya yang secukupnya saja tidak boleh berlebihan tanpa izinnya ya tanpa izin diambil ketika dia tidak ada ada dompetnya dibuka di dompet uh oh, ternyata segini maka diambillah ya untuk sehari itu besok ngambil lagi supaya tidak terlalu kelihatan seperti itu Nah ini menandakan bahwa apa? Keuangan itu dipegang oleh suaminya. Cuma suami tersebut adalah zalim. Dan dari dulu sampai sekarang orang Arab itu keuangan itu di, dipegang oleh suaminya. Ada seorang ustadz kibar keturunan Arab berpesan kepada Jangan kasih istrimu uang untuk memegang uang. Antum yang pegang. Aduh kok nadanya kayak gitu. <Gusulakan> <Gusulakan> ya, jangan, ya jangan ini jangan dikasih ya, dipegang diatur oleh kamu seorang so suami kasih apa secukupnya untuk sehari sehari apa namanya sebulan berapa dapat gaji dapat gaji untuk nafkah untuk keperluan sehari-hari berapa mi ya cukuplah 10 juta lah kasih 10 juta Gak ada sisa. ya kalau ada sisa pegang untuk keperluan yang lainnya. Untuk jajan anak berapa? Ya cukup sejata juga kasih. Seperti itu. Dipegang oleh oleh suaminya. Jangan tolim seperti ini. Jangan tolim seperti ini. Siapa di antara antum yang keuangan dipegang oleh suami? Gak ada yang ngacung satupun. Kasihan sekali. Memang adat ketimuran itu seperti itu, ya. Adat ketimuran itu seperti itu. Dan laki-laki Indonesia memang baik-baik, ya. Balalager gitu. Duka bager, duka nggak ada apa keberanian, ya. Gaji ATM-nya dipegang sama istrinya. Akte rumah tanah apa akte sebutnya itu? dipegang atas nama istrinya. Mobil motor atas nama istrinya. Dia hidup tak berdaya. Ada yang menawarkan kepada dirinya dan dianya pau, tidak bisa apa-apa. Mana bisa dia menambah lagi karena apa? Karena keuangan dipegang oleh oleh istrinya. Dia harus membuat proposal donasi poligami. <laughs> Kasihan. Pegang oleh 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 seorang suami kemudian diatur ya, atur ya ini ya. Ini untuk berapa keperluannya seperti itu. Maka semuanya. Bagi seorang istri tatkala mendapatkan e, harta dari suami ya harta dari suami tersebut maka itu anugerah yang terbesar anugerah yang terbesar laki-laki lain mah dipegang oleh oleh suaminya ini e, ibu dapat apa dapat uang itu maka jadilah orang yang amanah ya yang amanah jangan yang untuk sebulan habis dalam sepekan dipakai ini dipakai itu kemudian ini udah habis Aduh, kan nanti gajian juga masih lama. Ya udah cari lagi kamu kan harus yang ini yang benar atuh yang benar kalau kerja itu jualan yang lebih giat lagi tambahan segala macam. Ya seperti itu, kasihannya. Ya harus apa amanah cukup cukupkan sesuai dengan penghasilan suami itu, ya dan ada untungnya mungkin suami tidak terlalu eh, apa nama pusing tinggal dia minta ongkos mau ke kantor minta ongkos nah, minta kasih jadi suami yang terhina minta <siepling> ya kemudian tidak boleh apa tidak mengeluarkan jadi dari hal harta suami harus apa harus dengan izinnya harus dengan izinnya kalau dia kalau ada sumbangan masjid sumbangan jalan sumbangan agustusan sumbangan ini sumbangan itu maka harus dengan izinnya ya yeah. tidak boleh mentang ada donasi apa kemudian transfer langsung enggak harus minta dulu izin ya minta dulu izin terhadap terhadap suaminya Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza anfakotil mar atau minto ami baytiha, gairomov sadatin. Apabila seorang wanita menginfakkan dari makanan rumahnya tanpa merusaknya, karena dikatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tidak boleh Mengeluarkan harta suami kecuali dengan izinnya, ditanyakan apakah itu termasuk makanan? Ya, termasuk makanan karena makanan itu seabdul-abdulnya harta. Ya, makanan yang sudah dimasak oleh istri itu tidak sembarangan dikasihkan kepada yang lain. Tetapi kalau mengeluarkan, menginfakkan makanan yang dipasak itu tanpa mafsadat, artinya tanpa mengurangi hak untuk suami, hak untuk anak, karena lah ajaru habimaan fakot, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak mafsadah. Dan suaminya pun mendapatkan, mendapatkan pahala dari apa-apa yang telah dia usahakan. Karena ini berbicara secara umum. Yang cari nafkah adalah suami dan istri mengelola keuangan. Istri hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Walil dan bagi bendahara mendapatkan pahala juga layan kusubak tuhum yang tidak mengurangi satu dengan yang lainnya dari pahala pahala tersebut. Bagaimana seorang uh, istri yang menginfakkan dari harta suaminya tanpa perintahnya? Nah, tanpa perintah dia menginfakkannya. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kasbi apabila seorang wanita menginfakkan dari kasab suaminya min goiri amrihi tanpa perintahnya falaha maka bagi wanita itu niswu ajrihi setengah pahala suaminya suaminya full pahala jadi dia hanya setengah saja ya karena apa karena tanpa tanpa izin atau tanpa perintah dari kalau tanpa izin tidak boleh kalau tanpa perintah dia eh, apa mendapatkan setengahnya maksudnya tanpa perintah diperintahkan tidak tapi suaminya dibolehkan dia mendapatkan apa? Mendapatkan setengah dari pahalanya tersebut. Kemudian yang keenam. bima <tuk> Hendaklah dia, wanita tersebut, berhias untuk suaminya dengan sesuatu yang menakjubkannya. Apa yang menjadi selera suami, maka berhiaslah seperti itu. Suami anti sukanya eh apa? bersolek macam eh yang di jalan-jalan ya. Eh yang tebal-tebal gitu senang senangnya begitu. Sampai yang kayak kayak, kayak di, yang di jalan-jalan aja itu kayak gitu. Saya menarik banget tuh. Maka eh bersoleklah seperti itu. Yang menakjubkan baginya, senang suaminya. Kan selera beda-beda. Ada suami yang tidak suka dengan yang tebal-tebal begitu. Ada yang suka sederhana saja. Kamu lipsticknya begini, warnanya ini dan sebagainya. Tah senangnya ke begini, ya begitu aja. Yang sesuai apa? Sesuai dengan karakter dan selera dari suami. Jangan berhias yang tidak menjadikan suami tidak berselera. Ih, eh, kayak apa kamu? Cara bulan? Apa itu? Nah, karena apa? Terlalu tebal Ya, leher hitam, wajah putih, kan seperti itu. Tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan selera dan suami. Dari uh, pemilihan lipstik, dari pemilihan bedak, kamu suka nggak yang kayak gini? Ya suka, saya suka, seperti itu. Tapi fiqhudul syari dalam batas-batas syari, dalam batas-batas syari. Apa diantara batas-batas syari? tidak boleh ditato, tidak boleh dikrik eh, apa namanya eh, alis, ya alisnya apa, gak berbentuk, gak terarah dan sebagainya maka dia kerik, kemudian dilukis pakai spidol whiteboard, nah, kemudian kena hujan maka turun lagi, ya tidak boleh dikrik ya, tidak boleh. Dikerik alis tidak boleh, ditato tidak boleh. mentang-mentang suaminya kalau lihat film India itu bengong, ah saya akan pakai tato di sini, ya dipakai tato nggak boleh, ya tidak boleh apa lagi, tidak boleh mengikir gigi, ya dikecilkan itu tidak boleh. Dan banyak lagi hudud syari, ya batasan-batan batasan syari. Ya, jadi harus dalam batas-batas syari, sesuatu yang merusak, sesuatu yang jelas nasnya ada larangan dalam syariat, hiasan-hiasan tersebut. Tidak boleh mewarnai rambut dengan apa, dengan hitam. Ya, warnailah dengan yang lain, timbul uban, usia 40, udah mulai timbul umban, maka tidak boleh dengan hitam, dengan apa? Kuning, merah, kuning, hijau, ya, biru, seperti itu biar kayak uh, orang barat ya, pirang seperti. Seperti itu. nggak apa-apa. Kemudian, yang ketujuh, antakuma ijihi. Izi Hendaklah dia menunaikan melayani keperluan-keperluannya. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang menjadi awet antara suami dan istri itu adalah pelayanan dari mereka saling melayani ya seorang istri yang menunaikan keperluan-keperluan suaminya dari mulai atas apa misalkan pagi ya ya pagi misalkan mau mau bekerja mau bekerja maka disiapkan mau mandi siapkan alat mandinya setelah mandi siapkan baju yang mau dipakainya baju dalamnya udah disiapkan di kasur, apa yang mau dipakainya sekarang pakai baju biru, biasanya misalkan Senin itu celananya udah matching semuanya eh, apa sapu tangan kemudian eh, apa sepatunya sudah disemir segala macam sudah siap. Sarapannya siap. Apa kesukaannya ditanyakan, mau kopi, mau susu, kopi, kopi siapkan kopi segala macam sarapan. Dari mulai dari mulai Pagi udah disiapkan keperluan keperluannya pulang kerja diambilkan di, diambilkan dibukakan e, kalau dia bisa dibukakan ya bukakan pintu bukakan bajunya diganti dan sebagainya udah ditawarkan handuknya mau langsung mandi atau apa ya nanti aja pengen mandi wajib aja ah, seperti itu ah, jadi dilayani. Kalau mendapatkan pelayanan seperti itu, dan istri sudah bersolek dengan bagus eh, pelayanan seperti itu, mana ada dia akan berselingkuh dengan teman-teman kantornya kalau yang masih di kantor bercampur? Karena di kantor, apa akan bertemu dengan bunga-bunga yang bertebaran di jalan? Dari mulai bunga melati, bunga mawar, bunga matahari, bunga bangkai, segala macam ada. Ada enggak seorang wanita yang berangkat ke kantor tanpa mandi? Pasti ya, mandi pasti bersolek. Di kantor mendapatkan yang yang perfik seperti itu, di rumah mendapatkan yang bau bawang memakai eh, apa daster yang sudah kucel, kemudian bau ompol ah rambut acak-acakan semacam ya wajar lah eh, banyak godaan ingat banyak godaan di luarannya suami itu maka layani dengan dengan bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling membantu wa ta'awanu alal wat taqwa saling menolonglah kalian dalam kebagian ke kebaikan dan takwa yang tadi kebaikan kebaikan dan takwa eh uh, suami mau sholat maka siapkan peralatan sholatnya segala macam siapkan ya dukung suaminya untuk ngaji dukung suaminya untuk berbuat baik untuk berinfak dan sebagainya didukung dibantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam watuinu rojulafidah batihil seorang laki-laki yang membantu saudaranya fidabatihi dalam kendaraan kendaraannya mogok kemudian didorongkan yang lain fatahmilu alaiha kemudian dia mengangkatkannya mendorongnya atau alaiha atau mengangkat barangnya tarfau alaiha matahu mengangkatkan barangnya membantunya itu adalah merupakan sodako. ini adalah seorang laki-laki dengan seorang laki-laki artinya saudara semuslim apalagi seorang wanita terhadap suaminya ya maka lebih berpahala berpahala lagi itu menunaikan apa-apa yang menjadi keperluan dari suaminya disiapkan segalanya kemudian yang keberapa yang kedelapan yang kedelapan Allah tas ala fi mabasin. Hendaklah dia tidak meminta cerai tanpa alasan yang prinsipil. Zaman sekarang dan para ustad mendapatkannya dari berbagai curhat dari para umahat yang menceritakan, yang mengeluhkan tentang suami-suaminya. Ya. Ustaz, suami saya begini begini begini. Ustaz, suami suami begini begini. Di akhirnya bu, bi, uh, bolehkah saya mengajukan cerai? Di akhirnya bolehkah saya mengajukan talak? Selalu di akhirnya dengan talak. Kok gampang sekali. Kenapa tidak bersabar dengan kezaliman yang seperti itu yang ya masih bisa ditolerir, ya? Jadi jangan apa segala macam diakhiri dengan talak dengan talak dan talak ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <tul> ayuma salat wanita mana saja yang menerima yang meminta suaminya tolak fi baksin pada sesuatu yang bukan prinsip ya bukan prinsip ya hanya perbedaan hanya apa masalah eh nafkah yang sedikit berkurang, hanya masalah perangai yang kurang baik dan sebagainya. Hanya eh apalagi kalau misalkan e, ketemu apa mantan dan dia duda mantan tersebut. Ya, kemudian dia menta di, bercerai karena mau kembali ke, ke apa ke mantan tersebut karena mantan kan manis diingatan katanya padahal mantan itu mantra setan. Hati-hati yeah. ya dengan mantan. Jadi membawa kepada kejelekan. Faharomun <tik> jannah, maka haram atasnya bau surga. wangi, wangi surga. Wanita yang sedikit-sedikit minta cerai. Ceraikan aku kalau kau jantan cerai kan aku. Segala macam masalah cerai. Kurang ini cerai kan. Saya mau pisah dengan kamu. Pulang sekarang. Kenapa telat pulang? Ayo pulang sekarang. Malam ini. Kalau enggak pulang malam ini saya mau pulang ke, ke rumah orang tua. Masa segala macam ancamannya seperti itu. Kan bukan masalah yang prinsip. Yang ke sembilan. Anahu mata anha tuhiddu alaihi wa Apabila suami itu meninggal, maka dia hendaklah berikhdad atasnya berapa? Empat bulan sepuluh hari. Suami semasa hidup dia tetap, dia mendapatkan apa pelayanan mendapatkan e, kewajiban yang sangat dari tadi ya kewajiban kewajiban semasa hidupnya sampai meninggal pun matinya pun tetap dia punya hak ya apa? Dia harus berihdad. Berihdad itu tidak keluar dari rumah. tidak bersolek. Selama selama berapa? Selama empat bulan sepuluh hari. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan. wa <tuh> Dan orang-orang yang... Ditinggal wafat diantara kalian yang wafat di antara kalian afwan wa azwaja dan meninggalkan uh, pasangan-pasangannya kata robas nabi ampusihinna arbata asri wa asra hendaklah dia mensucikan diri-diri mereka selama empat bulan sepuluh hari fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum maka apabila sampai kepada masanya maka tidak berdosa atas kalian fi fi ma'ruf terhadap apa-apa yang dia lakukan untuk dirinya mengurus dirinya supaya mendapatkan suami lagi dengan ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian lakukan apa hikmah dari 4 bulan 10 hari tersebut ya supaya hati-hati ya mungkin ada benih ya ada benih e, ternyata da, e, ketika 4 bulan 10 hari bisa kan e, ternyata sudah ada benih di sini kemudian e, ternyata dicek itu sudah sudah hamil kalau sudah hamil berarti dia harus menunggu sampai melahirkan idahnya tersebut jadi selama itu tidak boleh tidak boleh apa, tidak boleh bersolek, tidak boleh keluar. Dalam masalah ihdad ini, ada yang keterlaluan ya, hingga dia tidak apa. E, keterlaluan maksudnya, keterlaluan itu bebasnya, bebasnya dia e, bersolek, mempercantik diri, me, apa, mempercantik matanya bersolek, ber, apa, berhias, dan sebagainya. Tapi untuk, bukan untuk suaminya. Ada yang kedua, yang apa namanya, yang berlebihan. Dia berkabung dari suaminya, terlalu cinta terhadap suaminya, mengurung diri di tempat yang gelap, temani-mani acan, bau segala macam, itu tidak boleh juga. Maka apa ber, berkabung dengan eh, yang sewajarnya ya, yang sewajarnya. Kemudian yang ke sembilan, yang ke sembilan ala eh yang ke sepuluh, afwan, yang ke sepuluh ala tafsir sirrihi wal aksu. Hendaklah dia tidak menyebarkan rahasia suaminya. Hendaklah dia tidak menyebarkan rahasia suaminya. Seburuk-buruk wanita dan seburuk-buruk laki-laki Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia adalah pada hari pada hari kiamat adalah orang-orang yang dia bergaul dengan istrinya, istrinya pun bergaul dengan suaminya, kemudian setelah itu diceritakan kepada yang lainnya. Walaupun itu ke teman sendiri, ya, menceritakan gimana hebatnya pelayanan istrinya, gimana bodinya istrinya. Oh, Oh istri saya tuh begini begini Se seolah-olah si temannya itu melihat istrinya dengan keadaan telanjang saking jelas dijelaskan bagaimana apa yang dia lakukan tidak boleh itu adalah rahasia eh, rahasia istri dan suami ini tidak boleh seorang istri apa seorang istri menceritakan bagaimana suaminya gagahnya kuatnya itunya dan itunya kemudian eh, si sahabatnya itu mendapatkan cerita tersebut terbayang suaminya su suami temannya itu sampai seperti telanjang di hadapan di hadapan dia kenapa saking jelasnya maka itu tidak boleh Kemudian dia membandingkan dengan suami, aduh boro-boro suami saya mah akan ah, seperti itu. Maka itu tidak boleh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pernah memperingatkan jangan menceritakan ya menceritakan Rahasia ranjang suami istri, kata para sahabat, sungguh laki-laki itu melakukannya, dan sungguh mereka perempuan juga melakukannya. Artinya, istri senang menceritakan uh, urusan rahasia, rahasia suami maupun rahasia ranjangnya, dan seorang suami senang menceritakan rahasia istrinya dan rahasia ranjangnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu, ya seperti syaitan laki-laki yang ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian keduanya bersetubuh, kemudian orang-orang menontonnya, sama dengan seperti itu. Jadi seorang istri yang menceritakan rahasia suami, apalagi rahasia ranjangnya itu adalah setan perempuan, dan seorang suami yang menceritakan rahasia istrinya adalah Setan laki-laki selesai sudah 10 poin hak suami atas istrinya kita masuk kepada uh, poin yang selanjutnya yaitu Adapun hak istri atas suaminya dialah uh, diantaranya ini yang perlu para bapak Ikhwa sekalian uh, catat ya yang pertama adalah ayun fiko alaiha, hendaklah dia mengin, e, memberi nafkah kepadanya. Memberi nafkah dari mulai termasuk e, dari mulainya yaitu memberi mahar, itu kewajiban ya, memberi mahar. Karena ini berkaitan dengan harta. Dari mulai nikah, mahar itu wajib. Ya. Memberi nafkah kepadanya. Kenapa? Karena laki-laki itu ar-rijalu 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu 'ala ba'd. Dengan apa-apa yang Allah Karunia akan lebihkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain wabi dan dengan dan dikarenakan apa-apa yang mereka infakkan. Jadi pemimpin punya kelebihan karena apa-apa yang telah mereka infakkan. Jadi hak nafkah adalah hak suami. Anwima anfakumin amwalihim dari harta-harta mereka. Di dalam uh, kisah Haji Wada' jadi yang panjang di antaranya walahuna 'alaikum rizquhunna dan mereka perempuan istri uh, ya mempunyai hak alaikum atas kalian laki-laki para suami rizkuhunna memberi makan memberi rezeki terhadap mereka itu makan itu tanggung jawab suami wakis watuhunna dan pakaian mereka bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf artinya sesuai dengan kemampuan dari suami sesuai dengan kemampuan dari suami Dan orang-orang yang eh, suami yang lalai dari dalam masalah ini, ya lalai masalah ini, e, mah silahkan kerja aja, abi eh, papa sudah capek, udah kerja aja ke sana, biar ngepel urusan ini sama saya itu tidak boleh, ya dia malas-malasan di rumah, kemudian nyuruh apa? Menyuruh kerja istrinya, menyuruh kerja istrinya, kafabil Mari isman. Cukuplah seorang itu mendapatkan dosa an man dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di tanggungannya atau an man menyia-nyiakan orang-orang yang makan darinya yang harus makan darinya dan e, nafkah ya. Nafkah masalah makan dan berpakaian, ya, hak istri, hak istri ada. Hak istri adalah mereka harus makan dengan apa yang kalian makan, ya, dengan apa yang kalian makan. Kalian harus memberi makan dengan apa-apa yang kalian makan. Artinya kalau seorang suami makan jenis itu maka istri pun mestinya seperti itu. Ya. Jadi sama yang dimakan itu di rumah itu. Ya, harus sama. Jangan so sebagian suami royal terhadap temannya, ya. Ngajak tra traktir teman-temannya nyate, nyoto, nyatu dengan teman-temannya. Sedangkan di rumah makan sama apa? Oncom, tahu tempe, ya, peda dan sebagainya. Kemudian balik ke rumahnya dia cerita, wah satenya enak. Ah, e, istrinya hanya menelan ludah. Ah itu enggak enggak apa? Enggak tuti muhaida atau imta, ya? Wataksuha tasaita dan dan mereka Memakai pakaian, apabila engkau pun memakai pakaian, artinya kalau seorang suami membeli pakaian, maka istrinya pun harus membeli pakaian. Walaupun ini kebanyakan istri dulu, ya. <laughs> Memang dalam masalah ini gak, gak banyak kedoliman, rata-rata, karena e, digambarkan. Kalau apa namanya? Kalau lemari su, lemari itu suami istri itu eh, seperempatnya adalah baju laki-laki ininya tiga perempatnya adalah baju perempuan rata-rata seperti itu. Tapi eh, begitu ya. Tapi mungkin ada sebagian yang apa? Yang dia eh, bergaya tapi istrinya eh, istrinya apa? Memakai itu-itu saja kan mi dah cek bagusnya yang kayak gini Hidungnya terus wah gitu percuma ditambah juga ada apa ada nggak akan kelihatan baru umi mah biar bi aja nggak boleh seperti itu kalau suami beli maka istri beli bagus kalau lebaran itu apa disebutnya sarimbit kan bagus itu jadi ini apa watak suha idas tak idak tasaitan Uh, seorang rekan saya uh, dia ganti HP dia beli HP HP-nya dua dengan merek yang sama dengan tipe yang sama ini untuk siapa untuk istri kamu sama sama kan eh, engkau berpakaian istri pun eh engkau harus memberi pakaian seperti yang engkau juga berpakaian maka saya membeli hp juga sama istri membeli hp sama ya sama tipenya sama ini ini mengambil dalilnya dari sini katanya ya seperti ini jangan sebaliknya seorang suami pakai hp android istrinya pakai nokia aja dual dia WhatsApp terhadap istrinya, kemudian nggak dibalas-balas, kemudian datang-datang marah, mana? kenapa WhatsApp nggak di read, -read acan? Iya, gimana mau nerima WhatsApp? Ah, berarti kan tidak sama, ya tidak, tidak sama. Bu, HP-nya sama enggak? Oh, lebih bagus saya, sana. <laughs> ya. Yang kedua, eh, nafkah ini, masalah nafkah ini, ya, masalah naf nafkah ke, ke istri ini adalah perkara yang penting, ya. Dan nafkah ini lebih berharga dan lebih berpahala. Dikatakan, wa inna kalantun tabtagi biha wajhallah Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan dengan niat mencap mengharap wajah Allah illa ujirta biha kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang diinfakkan tersebut. Hata hingga satu suapan yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Posisi menyuapi seorang istri adalah posisi yang paling romantis. Karena mungkin dilakukan itu pada awal-awal nikah. Saling suap ya. Lagi hangat-hangatnya boro-boro sekarang. Mau makan? Yuk makan aja sendiri. Nah, itu. Jadi menyuapi istri. Satu suap ini tidak dapat tidak dapat makanan. Kecuali satu suapan kemudian engkau apa? suapkan terhadap istri. Itu adalah pahalanya yang besar sekali satu dinar yang kau infakan visabilillah satu dinar yang kau infakan ke anak yatim satu dinar yang kau infakan ke pakir miskin itu lebih baik satu dinar yang kau berikan kepada istri-istri kalian ini bukan mengajarkan saya pelit kepada antum ada canceling ah mending buat istri, bukan makanya tetap kasih tetapi kalau sesuatu yang sudah terpenuhi nafkahnya yang sehari kesehariannya maka ya ditambah berinfak ke uh, kajian berinfak ke wakaf ke apa dan sebagainya anak yatim dan sebagainya tapi itu nilainya luar biasa ya nilainya luar biasa ke istri tersebut jadi niatkanlah untuk mendapatkan pahala ya memberi nafkah Memberikan pulsa terhadap istri, niatkan sodako. Tiba-tiba e, ada e, apa? Notifikasi pulsa. Aduh, bi ada yang ngisi pulsa. Tiba-tiba, alhamdulillah, padahal dari suaminya. Kejutan. Oh, itu dari abi. Oh, senang sekali. Ada nggak yang suka gini? Pikirkan sampai ke sana ya. Jadi segala macam ingat terhadap istri. Punya makanan ingat istri. Punya uang ingat istri. Seperti itu pahalanya besar. Yang kedua, anahu ribu wajhaha. Apabila dia mendidiknya, misalkan ada sesuatu kesalahan, kemudian dia didik, buat hukuman, berupa hukuman, la ribu wajah jangan memukul wajahnya, jangan menukul wajahnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau memukul wajah. Wajah bagi istri adalah anggota badan yang sangat berharga bagi istri itu. Kenapa? Segala macam akan ditempelkan untuk ke wajahnya demi sebuah apa sebuah wajah yang mulus yang cantik ya eh uh, ini ada uh, ada bekas duren oh katanya masker duren bagus tempelkan ada ini bekas apa namanya kulit uh, apa namanya kulit uh, uh, buaya itu apa namanya lidah buaya kupas tempelkan Wah oh, segala macam. Demi apa? Demi mendapatkan kulit yang halus. Kan seperti itu. Wah oh, segala macam. Lebih baik beli uh, tidak makan daripada tidak beli bedak. Cuci muka dan sebagainya. Ini itu perhatian banget terhadap terhadap wajah. Apa bahasa Arabnya cermin? Mirah. Apa bahasa Arabnya perempuan? Marah. Cermin dengan perempuan itu mirip. Mirah dan marah. Kenapa? Saking deketnya itu, dan suka dibawa-bawa kemana-mana juga cermin. Bahkan kalau tidak mem tidak membawa cermin, kemudian lewat kaca apa? Kaca tetangga dia pasti ngaca, nah, memperlihat ini ada nggak? Ada kaca mobil orang dia ngaca, kemudian dibuka oleh yang punya mobil ter ke bawah, Eh malu kan? Seperti itu kan banyak seperti itu. Jadi ada apa jerawat sedikit juga dia galau. Aduh, apa ada jerawat kecil ini. Ah, jadi itu adalah harta yang berharga. Kemudian kau tempeleng, tak, tak. Wah, itu terus eh, apa namanya? Lihatlah tanda merah di pipi. Ah, seperti itu. Gara-gara itu dia minta pulang ke orang tuanya. Kan seperti itu. Jangan Jangan uh, apa pukul wajahnya. Walaupun sangat kesal, walaupun harus memukul jangan pukul wajah. Kalau seorang laki-laki sudah sampai memukul berarti saking marahnya karena suami itu sangat apa namanya? Uh, seorang laki-laki itu sangat gengsi untuk berbuat kekerasan terhadap wanita uh, terhadap wan yang yang lemah. Gengsi dia. Dia akan tahan. Ya, akan Tahan. Berarti itu saking apa memukul, itu saking keselnya, saking pelanggarannya uh, murka baru dipukul. Tapi kalau memukul tidak boleh, apa tidak boleh mukanya? Kemudian yang ketiga, idza ada la apabila mendidiknya jangan memburukkan dia, yaitu mengatakan kau <tik> Allah Semoga Allah menjelekannya, artinya apa menghina fisiknya, menghina fisiknya karena kesal karena dia melakukan pelanggaran kemudian dihina dasar kamu oh, pendek dasar kamu hitam legedeng lestrang dasar kamu gemrot sekarang mah ah, segala macam dari hina-hinaan fisik ya hinaan-hinaan fisik ini tidak boleh lah tuh jangan me, jangan apa jangan hina fisiknya jangan jelekan dia jangan karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mungkin di antara kalian ada yang memecut apa memecut tuh? Mencambuk istrinya di siang hari tetapi di malam hari dia menungganginya. Kan nggak malu tadi udah disiksa sekal, tengah malam ditungganginya. Seperti itu. Itu namanya apa? Di pojok barijeng? Nah, saya nggak akan mengatakan itu. Kasar. Ya seperti itu. Tidak tidak boleh meng, meng, apa, menjelekannya. Yang ke, yang keempat. Anahu idza la fil Apabila dia mendidiknya, ini adalah masalah pendidikan ya, menghukum. Jangan dihajar kecuali di rumahnya, bukan dihajar. Wala fil Janganlah kau menghajar kecuali di tetap di dalam rumah, jahuna Dan yang kalian takut nusut dari mereka itu. Fa'iduhuna maka nasihatilah mereka. Nasihati. Nasihati dengan baik. Ya. Jangan kamu begitu. Itu kan melanggar syariat. Ini ayatnya begini. Sabdanya begini dan begitu. Nasihati dengan baik. Tapi kalau dia... kalau dia apa kalau dia melawan mau balik, wah oh, kayak ustad aja, usah juga nggak gitu-gitu amat, mau balik-balik. Ah kamu mau balik-balikin kata-kata, ya kalau nggak dibalikin mana nanti tutung, ah, seperti itu. Oh, lantas kita apa hajar baru, kalau tidak apa? Kalau tidak nurut dengan nasihati. Nah, tetapi menghajar tersebut, menghajar artinya menjauhi dia dari tempat tidurnya, tidak dikolonin lagi, tidak dipeluk lagi, tetapi dia tidur dibiarkan sendiri, mungkin dia, tapi tidak boleh keluar. Ah, saya akan uh, hotel, uang juga punya, saya mau di, di hotel, nggak boleh, tetap di sana. Dia tidur di kamarnya, maka seorang suami tidur di sofa di depan, istrinya nuturkan ke sofa, kita pindah lagi ke apa, ke apa, ke kasur. Tetap dia di kasur balik dia ke timur kita ke barat. Biasanya yang menghadap kepada mukanya adalah muka kita yang dihadap adalah kaki kita. Hmm, Paingan bau tarasi. Ah, seperti itu. Terus menghajar dari tempat tidurnya dan tidak mengajak bicara. Yang biasanya ramah mengajak bicara. dia tidak mengajak bicara. Ditanya juga isarat. Mau susu mau kopi terserah, nah, misal dengan isyarat saja, nah, terus dihajar, ya tidak diajak bicara, tetapi tidak boleh keluar dari rumahnya, ya tidak boleh keluar dari rumah, tetap ada di, di dalam rumah, karena mungkin dengan hal itu istri itu apa akan akan tersiksa, biasanya yang ramah ngobrol uplak dan sebagainya mau tidur ngobrol dulu dan sebagainya eh ini madiam diam seribu bahasa maka dia minta maaf atas kesalahannya kemudian dimaafkan karena apa masih di dalam rumah yang kelima yang kelima anahu ida qadima safarin Apabila seorang suami datang dari safar, maka janganlah Mengejutkannya dengan langsung masuk ke rumahnya hendaklah dia mempersiapkannya dari hadis Jabir kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah safar falama maka dimna maka tatkala kami datang dahabna kami pergi lina dhulah untuk kami masuk ke rumah rumah-rumah kami. Maka pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Amhilu, pelan-pelanlah, tahanlah. Hatta tadhulu laylan. Mungkin suami udah lama ditinggal, meninggalkan istri, pengen segera pulang. Hatta tadhulu laylan hingga engkau hingga kalian uh, masuk pada malam hari yaitu isya supaya apa likaitam satu supaya dia e, menyisir rambut rambutnya ya karena ya mempersiapkannya sisir rambutnya atau ngacawi gwig datang suami tapi supaya disisir suaminya eh disisir apa disisir rambutnya watastahidal mogi batu dan supaya mencukur e, bulu kemaluannya udah siap segalanya udah siap Segalanya sekarang mungkin e, lebih gampang ya, dengan mengasih kabar. E, Abi kira-kira sampai jam sekian, maka e, siapkan ya. Saya ada perlu dengan kamu, kan? Seperti itu, jadi siapkan, jadi kasih kabar dengan cara seperti itu. Kalau sekarang, jadi harus e, ngasih aba-aba kalau mau masuk rumah supaya. Istri itu menyiapkan dirinya supaya tidak berpenampilan yang membuat suami tidak menyukainya. Yang keenam, anyu alimaha, hendaklah dia mengajarinya. Su Hak pengajaran, istri itu berhak mempunyai mendapat pengajaran dari suaminya. Kalau suaminya e, bisa bahasa Arab, maka yang lebih berhak diajar adalah istrinya. Diajari ilmu syari, diajari, diarahkan, dibimbing istri tersebut, ya, di istri, jadi dibimbing. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i berpesan-pesanlah kalian yang baik terhadap wanita tentang wanita. Artinya di antara, di antara tafsir ini bahwasanya satu dengan yang lainnya laki-laki itu saling berpesan tentang, tentang kebaikan tentang istrinya gimana istri antum sudah terpenuhi nafkahnya dan sebagainya saling berpesan ya tentang kebaikan untuk istri fa mar karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dari tulang rusuk wa dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya bagian atasnya Sebagian eh, kata sarahnya bahwasanya wanita itu adalah bengkok dan paling bengkok adalah atasnya maksudnya perilakunya perilakunya itu bengkok pada dasarnya bengkok Bagusun bagian atasnya adalah mulutnya pada dasarnya wanita itu cerewet ya segala macam diomongkan nggak enak dan sebagainya itu pada dasarnya. Maka, fa'in dahab tak tukimu, kasar tahu. Apabila kau langsung mau meluruskan dari kebengkokan tersebut, kasar tahu engkau akan memecahnya menjadi patah. Ya, karena apa? Langsung pengajaran secara keras, tegas, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia menjadi apa? Cek sawan, stres, eh, sebagainya, gara-gara apa? Gara-gara perlakuan suaminya yang terlalu keras wa in lam maka kau jika kau meninggalkannya diantapkan lam yazal awaja maka dia akan selamanya dalam keadaan bengkok pastau subin nisa maka berpesan-pesanlah kalian terhadap wanita dengan dengan baik ya dengan baik bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengajarkan tentang uh, tasbih kepada kepada istrinya Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, tatkala apa? Tatkala Aisyah itu di uh, ada Yahudi yang salam kepada uh, Rasulullah, ya Assalamu semoga racun atau uh, racun atasmu maka dijawab oleh oleh Aisyah itu dengan uh, dengan yang lebih dahsyat daripada itu kata Rasulullah Amhil Amhil pelan 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 pelan. Jadi selalu menasehati dengan cara yang lembut kepada kepada istri ya kepada istri karena apa karena kalau dengan secara tegas kasar maka dia akan patah bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik baik kalian Hoi rukum li ahli yang paling baik kepada istrinya. Kalau kita seorang suami bisa ramah terhadap yang lain. Bapak punten Bapak Kumaha Damang, Ibu punten Ibu Kumaha Damang, eh basa-basi dengan tetangga dengan yang lain dengan anak-anak dengan yang lebih tua. Kenapa? Dan itu adalah baik ya. Lebih baik kalau itu juga dilaksanakan terhadap terhadap istri. Jangan masuk rumah tetapi kumaha Bapak Damang pas masuk ke rumah? Langsung, bentak-bentak suami saya, eh, bentak-bentak istri, dan sebagainya dengan kasar, maka jauh sekali. Maka, hakikat akhlak seseorang itu adalah akhlak bagaimana dia terhadap istrinya, karena istrinya adalah di bawah kekuasaannya yang dia bisa semena-mena memperlakukannya. Kalau dengan yang lemah daripadanya, yang dikuasainya bisa berbuat baik, lembut, dan sebagainya. Maka itu tentu akan bisa dilakukan kepada yang yang lainnya, bukan sebaliknya. Harus euh, lembut terhadap terhadap istri. Kemudian yang ketujuh, an yu ashirohabil ma'ruf hendaklah dia bergaul dengan ma'ruf menggaulinya dengan ma Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa asyiruhun nabil ma'ruf, maka pergaulilah mereka itu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah lomba lari dengan Aisyah, kemudian pada waktu itu kalah. Kemudian tatkala e, tatkala Aisyah sudah mulai banyak lemaknya kemudian di ajak lari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menjadi menang kemudian dikatakan ini adalah balasan dulu kemudian mereka tertawa-tawa itu apa begitu akrab begitu romantis antara mereka bagaimana diajarkan kalau mandi itu bersama dengan istri kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pura-pura apa mau menghabiskan airnya kemudian kata istrinya biarkan sisakan untukku sisakan untukku padahal apa untuk main-main itu muasyarah jauh jihad bil ma'ruf dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu satu selimut dengan istrinya satu selimut dengan istrinya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau tidur dia meletakkan ridanya baju atasnya kemudian dia tidur dengan sarungnya saja supaya apa mungkin supaya istrinya bisa bermesraan dengan tubuh Rasulullah dan tidurnya dengan memakai sarungnya saja, seperti itu. Mungkin kita buka uh, 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 pakai kaos dalam saja, tidak memakai uh, jubah macam ini kan nggak pantas. Ceramah nawan, <laughs> kan seperti itu. Jadi pergaulan dengan dengan istri luar biasa. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita uh, harus banyak bicara ketika dibantal sebelum tidur adalah momen untuk berbicara dan istri kebanyakan seperti itu ngajak bicara ya setelah setelah pulang suaminya dari kantor dari tempat kerja dari jualan dan sebagainya kemudian malamnya ngajak istri curhat apa yang eh, gimana tentang anak-anaknya gimana tentang ini itu curhatan kemudian kita sebagai suami harus menanggapinya. Kalau memberi perhatian saja nggak bisa, apalagi memberi uang banyak. Ya perhatian-perhatian, dengarkan, tanggapi dan sebagainya. Ya tanggapi. Ya begitu. Bercanda seperti itu dengan dengan istri. Yang kedelapan, yang kedelapan adalah Anyata Zayyanaha hendaklah seorang suami berhias untuk istrinya. Bukan seorang suami itu meminta istri untuk berhias, cing, atau panik, manik, atau ngagelis, atau dihadapan suami. Tetapi dia tidak manik-manik. Kali itu, padahal dianya bau kesang. Dia diam aja, tidak boleh seperti itu. Kata Ibnu Abbas, uhibu an atazayyana lil mar'ati, aku senang berhias untuk istriku. Jadi berpenampilan bagus bukan untuk ke kantor saja, bukan untuk ke tempat kajian saja, tetapi keadaan liburan di rumah dia tetap mandi pagi-pagi dan berhias seperti layaknya mau kerja. Uhibu an atazayyana lil mar'ati kama uhibu'an tajay an li, sebagaimanapun aku suka kalau dia berhias untukku. Kalau kita suka istri kita berhias untuk kita, maka kita pun harus berhias untuk untuk mereka. alaihi nabil dan bagi mereka mempunyai hak yang sama dengan bilma'ru. Uh, bil Yang kesembilan Allah yang nak al huruji ilal masjidi hendaklah tidak menghalanginya dari keluar ke ke masjid. Ya hendaklah kalau istri itu meminta izin untuk ke masjid maka seorang suami lebih baik tidak tidak melarangnya atau mengizinkannya. Demikian kajian kita tentang apa? tentang hak-hak suami dan hak-hak istri. Ini semoga menjadi nasehat khususnya untuk saya pribadi dan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya tekankan yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita memenuhi hak pasangan pasangan kita bukan apa bukan menuntut hak kita. Hingga catatan-catatan yang dihafalkan adalah bagaimana menu bagaimana menunaikan hak. Bukan catatan itu tuh Mi, kan istri itu harus begini nih. Kata usaha juga bukan, ya. Kan apa? hak mah nanti juga akan kita dapatkan. Usaha apakah ketika suami meninggal lalu istri menikah lagi? Bisakah ketika di surga bersama lagi dengan suami pertama? Tidak, karena e, keterangannya akan bersama dengan suami yang terakhir. Maka, kalau benar-benar engkau mencintai suamimu, maka janganlah menikah e, pasangan di dunia dan pasangan di akhirat. Puntan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan seorang wanita yang memasukkan laki-laki bukan mahram ke rumahnya ketika suami tidak ada tapi suaminya tahu dan Ridho akan hal itu. Ini adalah suami yang dayus, yang dilaknat karena tidak mempunyai kecemburuan. Seorang laki-laki, seorang suami yang pencemburu itu adalah yang bagus. Hatta dia tidak akan memasukkan tipinya ke rumahnya walaupun tipi ceramah suaminya eh, istrinya anteng melihat ustadz yang ganteng pas lihat suaminya gitu tama. jadi apa saking cemburu tidak tidak memasukkannya kalau saking cemburu adakah waktu berapa lamanya dari jarak hitbah ke akad tidak ada cuman lebih cepat lebih baik kalau sudah hitbah ya lebih cepat lebih baik sudah hitbah mau apa lagi tinggal perencanaan nikah misalkan sebulan atau sepekan ya rencanakan setelah hitbah itu eh, biasanya bertemu dua keluarga besar kemudian direncanakan bagaimana pembiayaan bagaimana itu dan ini mahar dan sebagainya siapkan udah menikah apa benar semakin lama jaraknya makan akan semakin banyak betul karena apa karena sudah hitbah merasa dia itu milik saya Ya tentu akan lebih berani lagi. Bukan menyapa sudah makan belum. Tetapi menyapa yang lain-lainnya gitu. Ya. Saya baca yang pendek-pendek. Surhat semua. Bagaimana hukum salat di masjid yang arah kiblatnya salah? Yang arah kiblatnya salah mengarah kepada kiblat yang benar. Ya, kalau tidak mengarah kiblat kan Sa, e, batal karena diantara syarat sahnya salat itu adalah kiblatnya benar Ustaz kalau pas diajak ke kamar itu lagi gak mood untuk jima tapi pura-pura menikmatinya aja itu dosa nggak tidak tidak apa-apa e, istri seperti itu nggak masalah ya istri e, seperti itu tidak tidak masalah jadi eh, apa namanya dikatakan aku mendesah karena menghormatimu katanya. <laughs> kalau istrinya yang lebih sering minta itu gimana hukumnya? Bagus. Bagus. Doakan ya Ustaz semoga kami cepat punya keturunan yang soleh. Bagus. eh sebagian suami suka wanita yang agresif. ya, ya Senang kalau diminta. Bagaimana cara istri dan suami menunaikan hak dan kewajiban dalam pernikahan yang berjauhan OLDR? L D, R, T, ya? Ya paling eh, saling sapa kemudian sekarang bisa video call dan sebagainya bisa ya. ya tapi tidak boleh lebih dari itu ya. Tidak boleh dari, dari itu. Maksudnya eh, ada bertanya eh, bolehkah saya eh, video apa seks gitu? Itu tidak boleh ya. Kalau udah menikah dalam eh, dalam halnya birul walidain lebih utama berarti pada ibu sendiri atau ibu mertua. Ka, eh, kalau ini bertanya eh, wanita ya, ibu mertua lebih 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 abdal bagi seorang wanita. Patokan membelanjakan atau impak uang suami harus bilang dulu bagaimana. Kalau tiap mau jajan harus bilang kan capek Ustadz. Eh, ada ada hak maksudnya begini. Di sana ada hak untuk untuk nafkah, ada hak untuk jajan, jajan, ya, jajan, ya, ada hak. Anak namanya uh, mutah, ya. Jadi boleh. Atau dari awal saya boleh jajan, nggak nah, apa-apa. Jika ada suami pelit banget, terus kalau di rumah nggak pernah bantu istri dalam hal pekerjaan rumah dan istri sampai berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Istri tidak pernah tahu berapa gaji suami, tapi suami suka beli sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak pernah minta izin istri. Bagaimana seharusnya seorang istri mensikapinya? Nasehati, ya, nasehati. Dan suami yang seperti ini do, berdosa, dosa ya. Kafabil mar'i isman, cukuplah seorang itu berdosa yang al bima yaul. Dia menelantarkan, menyanyiakan orang yang ada dalam tanggungannya. Dosa seperti itu. Nasehati ya, nasehati. Ingatkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, Ustaz saya mau bertanya: saya seorang akhwat yang belum menikah, apakah boleh jika saya mensyaratkan kepada calon suami untuk mengizinkan tetap bekerja dengan pertimbangan saya adalah anak sulung memiliki dua adik yang masih sekolah dan ibu yang sedang sakit berkelanjutan? Saya ingin tetap membantu keluarga dan membuatkan ilmu yang saya dapatkan di kuliah. Uh, boleh eh uh, tetapi uh, kerja yang uh, tidak ikhtilat, tidak ada campur baur di tempatnya dengan laki-laki juga uh, apa namanya sesuai dengan sesuai dengan uh, karakter kewanitaan, jangan uh, jadi tukang aduk, jangan jadi uh, tukang listrik naik ke uh, tiang listrik, gugur rantungan, nggak boleh yang seperti itu. Apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya melarang istri saya menggunakan cadar saat berkunjung ke kampung? E, tergantung e, pendapat di dalam masalah cadarnya. Apakah bagi penanya ini wajib atau sunnah? Kalau wajib tidak boleh mentaatinya. ya Karena tidak ada ketaatan dalam maksiat. Tetapi kalau sunnah tidak apa, dapat dibuka ya. Sedangkan saya pencemburu, saya tidak ridho jika wajah istri saya dilihat oleh Ikhwan oh Ikhwan lah dan di rumah juga ada saudara laki-laki saya oh gitu tidak boleh taat ya tidak boleh taat terhadap ibunya apalagi seorang e, itu adalah dalam kendali suaminya suami tidak boleh mentaatinya apa Nusa bagaimana solusinya bila istri menolak untuk tinggal satu rumah dengan mertua dan meminta untuk tinggal bersama orang tuanya sendiri yang pertama hak e, hak rumah itu adalah hak istri hak rumah adalah hak istri yang dia hidup tinggal sendiri bukan tidak boleh kita memasukkan yang lain ibu kita seorang suami ibu kita dimasukkan kamu harus eh, tangga bersama ibu saya adiknya kakaknya tidak boleh kecuali dengan izin istri kalau istrinya tidak 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 mengizinkan maka tidak boleh karena itu penuh adalah hak hak istri ya hak istri. Dan seorang suami harus mampu eh, apa memberikan nafkah itu, ya nafkah, nafkah apa, nafkah rumah tersebut. Bagaimana caranya? Ngontrak nggak bisa ngontrak tahunan, bulanan, nggak bisa bulanan, harian, menaya seperti ke, kemampuannya ya, sekemampuannya. Dan istri harus ikut kemanapun dia, kemanapun suami tinggal, ya di antara kewajiban istri adalah harus ikut ya walaupun apa walaupun ya kemampuannya misalkan hanya bisa uh, kos dalam satu kamar kemampuannya segitunya harus ikut walaupun rumahnya adalah uh, lima tingkat uh, tingkat keempat juga bisa untuk kamu uh, suami harus punya izah ya berpisah ya seperti itu Anak sedang taruh tapi ahwatnya sudah diterima di pekerjaan menjadi PS di luar kota. Bagaimana? Apakah lanjut ditaruhi oleh saya atau mencari yang lain? Karena gak mau. Ntar kalau menikah tapi LDR apa surat -surat. Laki-laki uh, ya. Ter, uh, terserah. Apakah antum mau mengizinkan uh, istri antum itu berbuat kemaksiatan? Apakah tidak cemburu seperti itu ya? Jadi kalau kalau apa kalau suami itu harus menjaga dia dalam sisi, -sisi syariatnya, jangan mengizinkan sesuatu yang eh, berbau kemaksiatan. mau terus ya mau terus seperti seperti itu. Adakah ibadah yang lebih ditekankan kepada pasangan yang akan karunia keturunan? Kemudian istilahnya sedang hamil, Ustadz, mohon juga doa dari Ustaz beserta seluruh jamaah. Uh, walau alam tidak ada, apa namanya? Tidak ada uh, amalan khusus. Namun ada uh, sebuah buku, saya tapi belum saya buka. Uh, belum pernah baca, yaitu zikir-zikir dalam masa kehamilan. Coba cari bukunya, uh, lupa saya penerbitnya, di searching aja ya. Zikir-zikir uh, dalam masa kehamilan atau menjelang kelahiran, ya kira-kira seperti itu. Uh, itu dibuka, insya Allah bukunya bagus dari penerbit yang terpercaya. Demikian kajian kita semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk jemaah semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika illa ila anta astagfiruka wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.